Selain mempelajari keamanan pangan, kita juga diajari bagaimana teknik-teknik melakukan audit keamanan pangan. Yang membuat saya lebih senang adalah bisa jalan-jalan ke rumah sakit yang sudah melaksanakan ISO, walaupun secara virtual. Pesan ikut pelatihan food service itu bikin hektik, bikin panik, tapi wawasanku nambah. Amazing pokoknya. Ucapkan terima kasih kepada semua pihak, narasumber, fasilitator, dan juga panitia. Pelatihan ini amat sangat berguna bagi saya, terutama yang bekerja di akademisi, karena bisa mengupdate wawasan saya terkait tentang food safety management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan ikut food safety training itu seru banget, dari mulai belajarnya, diskusinya, terus begadangnya, walaupun capek, seru banget pokoknya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut training food safety, gak usah ragu, ikut aja karena kelasnya akan seseru itu dan pembicaranya juga akan seluar biasa itu. Menurut saya, pelatihan food safety adalah sangat-sangat banyak sangatnya. Sangat banyak ilmu yang didapatkan, sangat banyak tugas yang diberikan, sangat menarik untuk disimak, dan sangat melelahkan. Sulit, sudah banyak yang kita dapat selama pelatihan food safety. Attitude sangat prospektif dan praktis atau implementasi di tempat kerja. Terakhir, biar waktu yang akan bicara dan Tuhan yang meridainya. Selamat berjuang, saudaraku semua, senasib dan seperjuangan dalam food safety.